Oke, halo bosku. Jumpa lagi di pompa air modifikasi di Surya Guna tentunya. Ya bosku ya. Ya, jadi di pagi hari ini kita kedatangan pesanan ya bosku, yaitu adalah pompa air Z500. Ini dia, di samping saya ini adalah pompa air Z500. Jadi pompa ini pesanan dari Bapak M. Farikin ya, dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebelum kita kirim atau kita packing, kita pastikan kita uji coba terlebih dahulu ya, supaya apa, supaya nanti kalau sampai ke tangan Bapak Farikin, bisa Bapak Farikin langsung pergunakan tanpa ada kendala suatu apapun. Sekarang mari kita proses untuk pemasangan. Agak mendekat biar saya kasih tahu, untuk pemasangannya itu sangat mudah sekali. Sebelum kita pasangkan pada pompanya, usahakan pada paralon ini, paralon pipa hisap itu dikasih tusen klep ya. Jadi pada waktu nanti kita kocok, airnya akan cepat keluar. Langsung kita pasang gini. Dan juga kita ikat dengan karet ya. Karena apa? Karena kan setiap pompa kan kita uji coba di depan rumah sini atau di depan toko kita. Jadi kita tidak mungkin kan kita kasih lem. Kita langsung saja kita ikat dengan rapat, usahakan dengan rapat ya, kalau perlu itu kasih plastik terlebih dahulu dan juga karet untuk menjaga supaya daya hisapnya tidak mengalami kebocoran. Karena apa? Karena nanti kalau mengalami kebocoran, otomatis nanti airnya tidak akan keluar dan juga hasilnya tidak akan maksimal untuk daya sempurnya. Setelah kita pasang seperti ini, langsung kita pancing. Jadi untuk pertama pemasangan pompa itu harus kita pancing seperti ini kurang lebih. Iya. Jadi usahakan air keluar dari lubang pipa keluarnya ya. Langsung kita nyalakan. Wah, mantap sekali bosku. Bisa Anda lihat, semburan untuk pompa Edit 500 ini sangat deras sekali ya, dan juga full 2 bin. Dan selain itu pompa ini sangat cocok sekali untuk pengisian air kolam ikan Anda ya. Karena apa? Karena semburannya sangat deras, pompa ini sangat diminati oleh pecinta kolam ikan. Ini dia, mantap betul. Sekarang agak maju, saya kasih tahu, bisa langsung diperdekat untuk masalah sealnya ya, terutama pada sealnya ini tidak mengalami kebocoran. Kelihatan apa tidak? Sudah aman, tidak ada satu tetesan air yang menetes. Jadi sealnya sudah aman dan siap untuk kita kirim atau kita packing. Jadi para teman-teman semuanya, kalau rumahnya dekat di toko kita, langsung saja datang ke toko kita untuk melihat semburan pompa-pompa air modifikasi dari kita, yaitu di Surya Guna ya. Karena apa? Karena seluruh pompa air di Surya Guna itu sudah teruji kualitasnya. Dan juga selain kita menjual pompa air Z500, kita juga menjual spare part, kurang lebih spare part pompa air ya, terutama pada sealnya, klakernya. Nanti kalau mengalami kerusakan, bisa datang saja ke toko kita, yaitu di toko Surya Guna. Jadi kita tidak tanggung-tanggung ya bosku. Untuk pembelian pompa air di Surya Guna, kita kasih garansi servis 1 tahun ya. Jadi 1 tahun. Ya. Jadi nanti kalau mengalami kerusakan setelah kita pakai selama 5 bulan itu mengalami kendala, langsung saja hubung kita di admin Surya Guna, ataupun boleh datang ke toko kita, nanti kita servis ya, nanti kita servis dan saya pastikan nanti airnya akan normal kembali seperti ini. Ini mantap sekali bosku ya. Pompa ini juga bisa bosku, juga bisa untuk mengairi air di perkebunan ya. Dilihat dari semburan sangat deras, pompa ini sangat cocok sekali dipakai untuk di kolam ikan di perkebunan ataupun di persawahan ya, itu juga masih bisa karena semburan sangat deras. Jadi pompa ini selain semburannya sangat deras, juga hemat listrik ya. Jadi pompa ini memakai listrik sekitaran 600 watt. Kalau di rumah sudah dipasang 2 paket, kalau pulsa itu kan 2 paket 900 watt.
jadi langsung bisa dipakai untuk pompa air jet 500. Wah, mantap sekali. Potong lagi. Lama juga. Oke. Siap. Oke bosku, jadi kalau teman-teman ingin memesan pompa air di Surya Guna, langsung saja datang ke toko kita atau kunjungi di toko kita, yaitu di toko Surya Guna. Nanti saya uji coba langsung di depan toko kita ya. Sekian review tentang pompa air jet 500. Terima kasih.